أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi, dan pada malam ini kita bercakap tentang hukum riba. Jadi memakan riba ini semua orang tahu berlaku adalah perkara yang diharamkan oleh agama kita ini. Dan riba ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan riba ini tuan-tuan adalah salah satu daripada dosa yang besar yang dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 7 dosa yang membinasakan. Bayangkanlah, amalan ini pada hari ini kurang ditakuti oleh umat Islam berbanding dengan dosa-dosa lain yang disebut oleh Nabi. Memang orang serum hak lain-lain. Padahal dosa mengamalkan riba ini adalah antara dosa yang sangat besar menurut setengah-setengah ulama. Apabila kita perhati di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengharamkan riba dengan jelas dengan menyebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kita telah pun sebutkan pada dulu apa beza antara jual beli, apa beza riba. Kenapa riba tak boleh? Kenapa jual beli dibenarkan? Jual beli dibenarkan kerana ada susah payah, ada kerjaan di sebalik jual beli. Kena mikir nak cari barang, nak jual pulak. Kadang-kadang boleh jadi rugi, boleh jadi untung. Capur pulak, kadang-kadang barang yang dijual tak laku pas sudah. Menyebabkan jual beli ini kerja susah, kerja yang perlu kepada mikir, kerja yang perlu pada reng. Karena itu munasabah, kalau orang jual beli dia boleh untung, munasabah. Kalau dia makan untung pun munasabah, karena reng dia banyak habis dalam jual beli tadi. Tapi bila kita tengok pada riba ini, dia tak ada langsung reng situ. Tak ada langsung tenaga dia mikir, dia tak ada. Sekadar beri pinjam ke orang, lepas tu kutip lebih. Tak ada rasa takut langsung akan rugi. Tidak bimbang langsung akan kerugian. Bahkan mereka boleh goyang kaki, makan senang lenang. Dalam masa yang sama, kalau dia seorang saja boleh peredah, tak ada masalah. Masalah ni yang nyusuh ke orang lain pula, yang mana orang yang berhutang dengan riba tadi nak kena fikir nak bayar kok mana.
Di hak mana tak bayar, ni dia nambah lagi. Oleh sebab tadi dia terpaksa menggunakan riba ini, menggunakan cara ini untuk nak zalim ke orang lain, hendak kena ngena. Termasuk kita semua. Hendak kena ngena riba tadi, terkena juga tempiah daripada riba ini. Bila orang hok berhutang riba ni, dia naikkan harga barang kerana nak tapung bayaran yang mana dia kena bayar kepada orang yang memberi riba tadi. Jadi hok kenanya pas ke kita kena. Ini yang kita kata bahawa teruknya amalan riba ini di dalam Islam kita ini, tuan-tuan. Jadi apabila kita dah faham dah bahawa Allah Ta'ala mengharamkan riba, maka di sinilah Allah Ta'ala menyebut wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Baqarah firman Allah Ta'ala jelas, iaitu tinggalkanlah meminta yang baki daripada lebih-lebih daripada modal asal yang telah kamu berikan sebagai hutang pada orang lain. Jadi tak payah ambil apa yang lebih daripada modal asal tu, mu jangan ambil. Tuhan maruf, Tuhan kata tinggalkan gitu saja, tak payah ambil. Ambillah modal asal saja, in kuntum mu'minin, jikalau mu beriman betul sungguh, iman hok sungguh-sungguh, memang mu rela tak ambil apa saja lebihan daripada modal yang asal ini. Oleh kerana itulah tuan-tuan, antara alat yang boleh membezakan antara orang yang beriman sungguh-sungguh kedok ni ialah masalah riba. Payah nak cari alat ni. Payah kita nak cari alat nak tahu orang yang beriman sungguh kedok, jawapannya ambil riba uji atas dia. Tengok dia duduk belah mana. Kalau dia betul sungguh, dia tak akal. Itu nak kawal payah nak cari alat atas dunia ni. Nak cari, nak tahu ni beriman sungguh kedok. Karena banyakkan orang ni memang ngaku pandai. Hamba beriman sungguh. Ada syok, ada ragu, ada gogeh, ada goyang dah iman hamba ni pada Allah Ta'ala. Kalau tak diuji, tak nampak. Zaman dulu kita uji dengan perang. Bila mari perang, tengok dia nak pergi ke tambuh. Zaman dulu boleh tengok kot tu. Zaman ni tak ada perang ni. Jawapannya kot riba. Adakah dia tidak mahu makan riba, ataupun juga ambil ringan saja apa saja dalam kehidupan harian dia, dia ni ada kait dengan riba ke tidak? Sama ada makan ataupun juga bermuamalah dengan riba. Tak kira sama ada dia hok tukang ambil atau hok tukang ui. Dua-dua tu adalah sebagai satu cara nak mengenal adakah seseorang itu betul-betul mereka ini termasuk di kalangan orang mukmin yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala ini. Jadi Allah Ta'ala bila melarang kita makan riba ini, kita kena ambil perhatian lah. Kerana imam-imam besar kita tu sama memberi amaran dalam masalah ini. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa ayat yang paling menakutkan sekali dalam Quran ialah ayat riba. Kalau orang tu ada rasa takut, kalau orang tu ada rasa bimbang, dia akan jumpa ayat riba, dia kata ayat paling menakutkan. Ini kata-kata Imam Abu Hanifah. Hiya akhwafu ayat fil Quran. Ayat riba, ayat paling menakutkan, menggerungkan. Ayat memang kalau orang mukmin perhati molek ayat tu, memang ayat yang menakutkan. Kita dengar orang musabakoh baca ayat riba ngiling sedap. Tak ada wasa serung sikit pun.
Ada kuasa serus sikit masuk hati ini. Ada kuasa kanjar sikit pun. Sedap duk dengar. Orang ngaji duk erik macam-macam jenis lagu. Nyeherik ke dia. Tak ada kuasa langsung. Muka orang tak reti bahasa nak kata mana tau. Orang reti bahasa nak kata dia muerik ayat ke mana pun. Dia tak kuasa nakut langsung. Orang tak reti nak kata mana. Orang tak reti tau. Ini hak jenis bahasa reti. Tengok ben mayat segundung. Tak, jenis bahasa reti. Orang tulis lewa Allah maghfirlahu warhamhu. Orang tahu dah, nak parking tepi pun tak uang ni. Muka serung ke ben mayat dia. Tu, jenis hak bahasa reti. Hak anda baca. Ini hak anda baca tu upang mari bandar pula. Ngeben mayat. Tak. Duduk dalam tak ada wajah serung sikit. Nama ke tak reti pun nak kata apa benda. Kata bahasa tak reti pun. Mewibeng apa benda. Ini naik semata tau. Adik kata Imam Abu Hanifah. Orang bahasa reti nak kata ni. Imam Abu Hanifah menyebut. Hiya akhwafu ayatin fil Quran. Hiya akhwafu ayatin fil Quran. Ayat riba. Ayat yang paling menakutkan sekali di dalam Al-Quran. Sekiranya Allah menjanjikan orang mukmin dengan api neraka yang disediakan kepada orang kafir jika mereka tidak menjauhi riba. Mana dia kata aku nak wi sama. Orang kafir pergi tu aku nak wi orang yang main riba pergi situ juga. Kata setara tu. Ada ambil kira langsung maya baik. Ada ambil kira langsung ha puasa dah lama dah ni. Ya kira muat riba ni akui tempat tulah. Bukan tempat lain, bukan bangunan lain, bukan blok lain. Tempat tulah yang akui. Hak mana? Akui ke orang kafir. Mana sabarlah orang kafir boleh situ. Moga dia iktiraf Allah Taala bagai Tuhan. Hak tu mana sabar kita ni hak iktiraf siang malam ni. Yang kita huk situ cukup. Oh, ni dia kata-kata Abu Hanifah. Kalau kena orang tahu ayat ni. Memang serum. Kerana ayat ni khabar. Bagaimana janji Allah Ta'ala. Pada orang mukmin dia akan bubuh. Di tempat yang sama dengan tempat yang di bubuh orang kafir. Jika ia tidak menjauhi amalan riba ini. Semacam mana dia menjanjikan selepasnya. Oh, dia khabar lalu lepas pada tu. Dia khabar barang yang mana mentaati Allah dan Rasul. Maka orang begini akan diberikan padanya rahmat oleh Allah Ta'ala. Dia khabar lalu. Wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Ini mengajak kita supaya mikir banyak dalam masalah riba. Yang disebutkan oleh Nabi SAW melalui hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan kamu. Lalu dibilang oleh Nabi SAW bila ditanya, apakah ia tujuh itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi membilang, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itulah dosa orang mukmin. Banyak-banyak dosa haknya buat. Tujuh perkara ni hak paling besar. Pertama sekali hak dia bilang syirik kepada Allah. Itulah orang yang mana melakukan syirik. Ada dah bapa dosa itulah dia tuan-tuan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah satu kezaliman yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian barulah Nabi bawa ke mengamalkan sihir. Mengamalkan sihir. Duk sihir orang tu orang ni. Duk mati situ mati sini. Duk punuh ke orang tu orang ni. Duk mudarat ke anduk nyaknya ke orang. Yang semua ini nombor dua kedudukannya. Pas syirik kepada Allah. Yang bubuh nalih Nabi SAW amalan syirik. Kemudian membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Itu nombor tiga. Bunuh orang. Dikira amalan yang berat ni menurut agama kita mematikan orang.
Kerana itu agama kita tak boleh sewenang-wenangnya bahan orang tak boleh. Agama lain dia tak ada undang-undang. Dia ramah sikit, katok lalu orang lain. Itu agama lain. Agama kita tak ada. Kalau kita ramah, kita ni majoriti. Kalau kita ni lebih jumlah dari orang lain, tak boleh bahan orang. Kita tak boleh bunuh orang. Kerana ni agama kita ni nak kawal. Kerana dosa besar bunuh orang. Kerana itulah diajar pada kita bahawa sentiasa jaga hukum hakam keindahan agama kita ni. Yang tidak pernah mencari sebab untuk nak bunuh orang lain walaupun mereka tidak sama agama dengan kita. Tuan-tuan. Kemudian lagi disebut oleh Nabi memakan riba. Nombor 4, Nabi Buh dia memakan riba. Ini tajuk kita ni, memakan riba. Nombor 4. Nombor 5, barulah makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, makan hak riba ni berat pada hak anak yatim. Anak yatim, dia seorang dia je, pitih dia habis mati dia seorang tu. Riba ni melibatkan pada skala besar. Boleh membawa kepada malapetaka. Sama ada pada keluarga, masyarakat, bahkan dia boleh membahaya kepada negara pun. Dia boleh membawa masalah tuan-tuan. Kemudian lagi disebut oleh Nabi SAW lari pada masa bertembung dengan musuh dalam medan perang. Ini adalah dosa besar dan akhir sekali menuduh wanita yang baik dengan melakukan perbuatan yang tidak baik iaitu zina. Inilah yang kita nak sebutkan malam ni bahayanya kita dengan amalan riba ini. Jadi Islam kita tak padang dia kabur haram riba ini. Dia mengukuhkan lagi dengan mengizinkan perang. Hanya dah lah dia kata haram. Dia benarkan perang pula. Ini yang kita kata beratnya dia ni. Nah, kalau haram saja, super haramnya orang lain-lain. Mesti haram aruk. Dia tak ada suruh hipung askor, suruh perang lawan bagi orang yang mana menolak untuk berpegang dengan hukum agama ni. Tapi untuk riba ni Allah Ta'ala mengizinkan untuk memerangi orang yang tak nak tinggal benda ni. Mana setara tu. Teruk tak teruk berbanding dengan masalah yang lain. Tak boleh tinggal, boleh perang. Ha, diizinkan perang mereka ini. Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala, fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mu tak sanggup tinggal, mu tetap nak beramal dengan riba ni, maka beritahulah keizinan dengan perang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi keizinan perang dari Allah dan Rasul ni dengan sebab jenayah ini menunjukkan dosa besar. Kerana itu dia benarkan, diizinkan memerangi orang yang enggan untuk meninggalkan perbuatan yang salah ini tuan-tuan. Apa kata Imam Qurtubi mengenai ayat perang ni? Apa benda Imam Qurtubi sebagai pentafsir Imam Qurtubi menyebut tentang keizinan perang ni? Kita nak faham, ikut ulama faham. Apa benda ulama Islam kita faham? Dengan keizinan memerangi orang yang tidak meninggalkan riba. Apa yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya? Dia kata bahawa ayat ini menunjukkan bahawa memakan riba dan bermuamalah adalah perbuatan dosa besar. Dia kata bahawa itu termasuk dosa besar. Bahkan antara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala iaitu Allah memberi amaran menggetuk. Jarang ayat Quran yang nak getuk orang faham rambang ni jarang. Allah Ta'ala dia getuk, dia beri amaran melalui ayat tadi kepada orang yang bermuamalah dengan riba. Orang sebegini adalah orang yang melakukan jenayah yang besar yang tidak ada dalam jenayah yang lain.
Jenayah lain tak setara tu. Curi dia tak retak setara tu. Dia tak kata, aku izinkan perang. Aku isytiharkan perang. Jenayah lain, dia tak kabur gitu setara tu. Tapi dalam hal ini, Allah Ta'ala mengizinkan perang. Kerana besarnya jenayah ini. Inilah yang pernah dijawab oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini adalah atau imam besar di Madinah. Imam Malik ini adalah pengasas mazhab Maliki. Yang kita dok dengar, oh, mazhab Maliki tu. Apa jadi pada Imam Malik pada suatu hari? Jadi diceritakan bahawa pada suatu hari ada seorang lelaki, dia datang kepada Imam Malik. Ini cerita yang disebut oleh Imam Qurtubi, mengambil dia daripada Ibnu Bukair. Katanya seorang lelaki telah datang kepada Imam Malik bin Anas pada suatu hari. Lalu lelaki itu pun berkata, wahai Abu Abdullah, dia cakap dengan Imam Malik. Dia kata pada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, aku melihat orang mabuk yang gila arak ni. Aku nampak teruknya dia, seolah-olah dia duduk terkapak-kapak tangan nak pergi tekuk bulan di langit. Teruk tak teruk orang mabuk ni, dia kata, aku tengok dia macam nak tekuk bulan. Mana teruknya orang mabuk gila teruk penuh. Nak kata ni orang mabuk ni tau, setara tu. Olah-olah bulan di langit itu nak tekuk ke dia. Bulan di langit nak igak. Bulan di langit nak ambil. Ada orang lebih berat daripada tu lagi. Jadi masa mabuk gini. Ada dah teruk ada ni otak setara tu. Orang panggil. Orang lain, mereka ni salah-salah dia pun, tapi tak setara gitu berat dia. Apa ke bulan yang duduk langit nak tekuk nak ambil. Dah bengong apa benda gitu. Jadi dia mari temui Imam Malik, tak ada dah Imam Malik. Kakak hok berat kali hok amba tengok atas dunia ni, memang dah minum arak lah. Benda lain, orang lain buat salah tak setara tu. Amba tengok dah orang curi tak setara tu, bengong dia. Tengok. Amba tengok dah. Orang lain orang jenis bahasa bunuh orang. Tak berat setara tu bunuh orang. Ni minum haruk ni Allah. Nak kata orang gua ni. Bulan orang langit pun nak pergi kerabat tekuk. Ada mana sabar ke? Orang bahasa gitu. Lalu bila dia kata gitu pada Imam Malik. Dia kata, bila aku tengok teruk sangat orang yang bahan arok, mabuk arok ni teruk sangat, aku pun mula kata, wahai Imam Malik, aku kata dengan diri aku sendiri, aku kata bini aku jatuh tolok, jikalau ada lagi benda lain yang lebih teruk masuk ke dalam perut anak Adam selain daripada arok tadi. Jadi rumusan dia hodok sekolah, hodok ngaji ni. Dia tengok minum arak berat kali dah. Daripada kesan kawan tu nak igat, nak tekuk bulan ni. Gila lebih pada gila babi lagi mana nak kata. Main bulan langit nak tekuk. Lalu dia buat keputusan, dia kata bini aku jatuh tolak, dia kata. Kalau ada lagi benda lain yang masuk dalam perut anak Adam, lebih teruk daripada aku tengok arak tu. Kalau ada lagi lebih pada arak, ya apanya pakai jatuh tolak bini ni. Ini bahasa tak ngaji gitu. Sikit-sikit cerah bini, sikit-sikit cerah bini. Apa tak ada kerja lain. Allah, susah sungguh lah. Itu orang kita waktu ada pedoh ni, ada bini cari bini. Ada pula dok taklik bahan rambam gitu. Dok sekolah gitu. Dia kata. Jadi dia kata gitu ke Imam Malik. Dia nak mari soal. Jadi kedok. Jatuh kedok. Jatuh kedok. Tolok bini dia. Dia kata gitu. Mujur dia. Dia mari tanya ke Imam. Macam ni. Kita buat senyap. Buat dok. Gitu. Dia kata. Amba kata. Lepas amba tengok teruk sangat. Orang baharuk siapa nak khabar ambil bulan di langit. Adi amba pun kata bini amba, dia kata jatuh tolok.
Jikalau ada lagi benda lain hok lebih teruk lagi masuk di dalam perut anak Adam selain daripada aruk tadi. Kalau ada lagi lebih pada aruk, jatuh. Dia kata, tolak bini dia. Imam Malik bila kena soalan tu, nengung juga kawan tu. Duk mikir ada lagi benda lain yang masuk perut yang berat lagi. Kenapa lagi benda lain? Yang teruk pada aruk tadi. Ini teruk dah ni, kabak nak naik ambil bulan. Bukan sebarang benda dia kata. Ada Imam Malik bila ditanya begitu, kata Imam Malik, irja' balik dulu. Balik dulu hatta anzura fi mas'alati. Balik dulu. Amba nak tengok masalahmu dulu. Nak cari-cari dulu. Nak mikir dulu. Takut jawab derah-derah hari ni kan. Jadi tak tepat. Tu tengok. Tu Imam zaman dulu. Setara tu. Mari soal balik dulu . Nanti mari lah. Amba mikir dulu. Amba tengok dulu. Ni je ni. Bahasaan orang takut ke Tuhan. Memang belapik. Jalan jawapannya belapik. Itu doubt. Itu tengok. Lalu jawapan boleh hutung lek kita ke doubt. Oh, boleh hutung jawab lalu. Itu kan gitu. Ya, kita ni kadang-kadang tanya. Amba jumpa ikan super goreng dah laut. Boleh makan ke tak? Kalau bagi dua boleh makan. Kalau tak bagi kan tak boleh . Sudah situ . Jawapan gitu je. Nak bagi dua ke tak? Nak bagi dua boleh makan. Kalau nak makan seorang, nak ponok seorang kan tak boleh. Nak kata bahawa jawapan senang. Panggil. Jawab situ le kawan tak ada rejak peluh ke jawab dah ke dia dah. Nak pakai mana pakarlah dia kata. Dia dah. Imam Malik kata balik dulu. Balik dulu amba nak tengok dulu masalahmu ni. Kemudian fa'atahu minal ghad. Kemudian dia mari esok. Menunjukkan hendak dia nak tidur juga. Balik dia nak tidur, nak lelak mata tak boleh, nak tahu juga jawapan dia. Lalu dia mari esok hari, Imam Malik kata balik. Balik, Imam Malik kata aku nak tengok dulu masalahmu. Makan hari juga Imam Malik. Makan hari juga Imam Malik. Suruh balik dulu. Tengok. Hak tu katanya bagus kan sabar. Kena kamu untuk Imam Korok. Apa gitu? Sehari tak jumpa lagi kita. Kalau mana gitu? Kata tu Imam. Kata ada mazhab. Kata ada mazhab. Tengok. Allah tengok. Dah pedah. Pelekeh orang pulak waktu dia panggil. Jadi bahasa tak menepak, tak ada pedah ni. Dah lah dia tak ngaji tinggi. Jadi pelekeh orang pulak orang panggil. Waktu setengah-setengah gitu. Duk gantung ke orang lain juga. Orang lain tak jawab sikit. Mula tak pelekeh ke dia. Ngaji tak ambuh. Patut dia kena ngaji sampai pecah kepala. Cari diri masalah tu. Ni dah tanya orang, pelekeh kat orang pula. Tak. Ni jenis bahasa molek, juh molek ni. Tak. Imam Malik kata, balik dulu. Amba nak tengok dulu masalah ni. Fa'atahu minal ghad. Dia mari hari kedua pula. Dia mari hari yang kedua bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik kata, imra'atu talik. Binimu jatuh, tolok. Bila dia mari hari kedua, Imam Malik jawab, bini mu jatuh. Cerah tadi, tolak ya, dia jatuh. Lalu dak wadah Malik, dia kabur sebab dia tak main hukum saja. Dia nak kena kabur, biar puas hati kawan ni. Dia kata, aku telah membelek Al-Quran. Aku telah ikuti kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi SAW. Lalu aku tidak menemu yang lebih teruk daripada makan riba. Aku tak jumpa pergi makan yang paling teruk kali Al-Quran dalam hadis kecuali makan riba. Dia kata. Aku tak jumpa yang lain. Kalau kita lama ni duk ambil rengang, rupa Imam Malik kata aku jumpa yang tu paling teruk kali dalam Al-Quran dalam hadis. Kerana Allah Ta'ala mengizinkan perang, mengisytiharkan perang.
Tak ada dosa lain setara tu Allah Ta'ala. Siapa kabur nak perang. Inilah yang dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Hanzalah. Yang mati dia dalam perang Uhud. Hanzalah ni mati dimandikan oleh malaikat. Dia meriwayatkan sebuah hadis sabda Rasulullah SAW. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan keadaan dia tahu dan yakin adalah lebih teruk daripada berzina 36 kali. Teruk yang nak tahu, zina teruk dah. Dia sebut zina ni kau, memanglah semua orang keji bila sebut zina ni. Tak ada orang kata bagus, zina ni tak ada. Boleh katakan semua sepakat. Bahkan orang jahat pun, kalau kita tanya dia pun, memang dia kata zina ni keji. Moga tak kena ke mak dia, tak kena ke kakak dia, tak kena ke anak dia waktu sedap sangat tu. Tak nampak kepada bahaya zina. Kalau kena ke anak-beranak dia, pas ke dia pun dia tak buh, nak kata. Tapi nak kabur bahawa bila dilihat dalam hadis ini, zina nyanding dengan riba, jarak dia 36 kali. 36 kali berzina ni. Lebih teruk, bukan sama. Bukan sama, lebih teruk, lebih teruk. Yang disebutkan dalam hadis Imam Ahmad ni jelas. Dia asyaddu, dia kata lebih teruk. Min sittatin wa thalathina zaniyah. Itu daripada 36 kali zina. Teruknya. Dia nak sebut riba satu dirham. Bukan makan 1,000. Bukan makan 1,000,000. Satu dirham. Satu dirham ni. Taklah banyak mana satu dirham ni. Puluh-puluh ringgit gitu je. Nak sebut apa satu dirham ni. Dia bukannya mai ratus. Mai puluh ringgit gitu je. Tapi beratnya dia. Walaupun mainan tu bawah pada 100, tapi kesan dia yang menyebabkan jadi merana habis orang ni. Oleh sebab tadilah teruknya memakan riba ini sehingga dalam keadaan tadi kita telah sebutkan bahawa ianya melampau lebih daripada 36 kali berzina dengan wanita, tuan-tuan. Kerana maksiat ini yang ada pada zina ini adalah maksiat yang amat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah Al-Imam Ibn Hazm mengatakan riba adalah dosa yang paling besar, tuan-tuan. Dosa paling besar dia memutuskan gitu. Dosa paling besar ialah riba. Kemudian kata Ibn Hajar Al-Haytami, artinya dianggap riba itu adalah besar semacam mana yang disepakati oleh para ulama. Kerana menurut apa yang terdapat di dalam hadis yang sahih, iaitu yang menggelarkannya termasuk dosa besar, bahkan ia bukan saja besar, dia antara yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada di dalam maksiat yang dilakukan tadi. Oleh sebab ini tuan-tuan, bila kita cek balik pada generasi yang terdahulu, bahawa mereka mengharamkan riba. Kita tengok saja pada orang Mekah sudah. Orang Quraisy Mekah, mereka mengharamkan riba, mereka kata riba tak boleh. Kita je yang nampak riba ringan. Orang Mekah diri menganggap bahawa riba bahkan tak boleh. Orang Quraisy. Kita duk kata orang Quraisy jahiliah. Kita duk kata orang Quraisy ni hidup keadaan gelap. Keadaan jauh daripada panduan Allah Ta'ala. Padahal mereka dalam bab riba ni jelas bagi mereka. Jadi bila kita lihat pada sejarah orang Quraisy, di mana awila mereka nak membina Kaabah, awila mereka runtuhkan Kaabah, mereka nak bina baru Kaabah tadi,
Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, apa dia kata? Dia katanya, kenapa orang-orang Arab tidak memasukkan Hijr Ismail ke dalam kawasan Kaabah? Ini soalan ditanya oleh Siti Aisyah pada Nabi. Lalu Nabi menjawab, dia kata, adakah Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah? Ya, Nabi menjawab. Lalu bila dia tanya kenapa mereka tak memasukkan, kalau dia Kaabah apa tak masukkan? Lalu Nabi menjawab, katanya kaum kamu kekurangan belanja untuk membina Kaabah ini. Jadi hal ini yang berlaku kerana apa? Kerana mereka ini nak cari harta yang betul-betul halal untuk membina Kaabah tadi. Bahkan kita dapati bahawa di kalangan mereka, terutamanya bila nak membina, mereka beri amaran jangan memasukkan dalamnya harta, termasuk antaranya ialah riba. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Oleh Ibnu Ishaq, iaitu apabila orang ramai berhimpun dan mereka mula memusnahkan dan menghancurkan Kaabah dan membina semula, lalu bangun seorang lelaki bernama Abu Wahab Ibnu Amru Ibnu Aiz bin Abdi Ibnu Imran Ibnu Makhzum. Lalu dia ni mengambil satu batu daripada Kaabah. Dia mula ambil, dia mula pecah satu batu dari Kaabah. Kemudian bila dia ambil tadi, tiba-tiba batu tu balik semula kepada Kaabah. Maknanya nak kabur bahawa jangan ambil sebarangan. Nak kabur kalau mu nak ambil, ganti dengan hak molek juga. Jangan bahan gambar. Jadi bila Abu Wahab ambil batu dari Kaabah, batu nayang balik mula kepada Kaabah. Itu nak kabur. Bukan mainan cerita ni. Mu tengok Star Wars, mu kata selalu hak gitu. Ni cerita betul ni nak sebutnya. Abu Wahab Kaabah tu, dia ambil batu tu, batu gah balik mula. Nak kata apa? Bahayanya mainan Kaabah ni. Kemudian bila dia tengok bisa gitu Kaabah gah balik mula, batu balik pada Kaabah, dia pun mula laung, wahai orang Quraisy, jangan masukkan. Jangan masukkan, dia kata. Ngam letakkan dalam binaannya daripada hasil-hasil kamu kecuali hak molek. Ya, we pesanan selalu tau. Dia nak kabur bahawa gimana bila dia tengok bisa gitu, dia kabur bahawa gimana. Jangan masuk hak mana-mana pitih tak molek, jangan masuk. Lalu dia tambah lagi, benda apa pitih tak molek ni? Orang Quraisy ni tak beriman ni, puak-puak kita kata orang kafir ni. Dia kabur pitih tak molek. La yadkhul fihi mahrum bari. Jangan masuk pitih pelacur apa, jangan masuk. Pitih tu jangan buh di Kaabah. Lagi wala bai'u riba. Dan jual beli ada riba, pitih tu jangan masuk. Dan jagi wala mazlamah ahad minannah. Dan hok zalim-zalim makan hok orang, jangan masuk. Ini nak menunjuk kepala otak orang Mekah. Wala dak Islam pun riba barang dak molek. Jangan buh di Kaabah. Ini mengajar kita malam ni, yang ingat baik ambil kedudukan biar betul. Dosa ini kena buh biar betul molek. Jangan kita buat ambil ringan dengan riba ni. Kakah ni memang kakah berat. Jangan duk tebang beramal benda ni, kerana memang bila kita tengok dalam Quran, dalam hadis, benda ni amat berat dosa di sisi Allah Ta'ala. Itu dulu malam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.